们，同们，今天天气特别好，准备把家里收拾一下。家里最近的垃圾特别多，前两天老是下雪，出门也不方便。今天家里的纸箱特别多了，收拾一下吧。走。咱们吃行，好嘞。今天不上班了？没有。今天晚上吃羊排吧？可以在我们家炖吗？对，一会儿你给他们炖炖。行。啊，收拾垃圾。Jadi sekarang aku mau bersihkan ini iga kambingnya dan mau cuci dulu ya. Ini rasa kambingnya keluar sangat wangi banget. Oke, ayo sekarang kita pergi makan ya. Nih, wangi banget teman-teman.吃羊肉，我尝一下啊。对吧？嘎嘎牛逼，嘎嘎好吃。弄口这个，等一下，弄口这个。那不要，等一下。嘎嘎的，嘎嘎的。好嘞。你不吃就那会儿啊？你可以站着。你就是不吃就那会儿啊？对。我不吃。可以。尝尝，不要地炒的太多了。下边。这牛好喝啊。不是，这河很杂一些。不是这。给我改冰糕。啊，或者吃吧。好吃吗？不吃了。Ini Sisi dia baru bangun tidur teman-teman. Ngambek dia sekarang. Dia mau sama neneknya. Neneknya, mama mertuaku dia udah pergi ke rumah satunya.
Vai, apa hal? Dia enggak mau makan. Lagi ngambek, Sisi, si ba? Bu ya. Na ni shi xiang ma ge ni zha xiang, hao bu hao? Bu chi a. Ngan tuo dia. Mau ada gua bang. Ini rambutnya Sisi lagi berantakan, teman-teman. Baru selesai bangun tidur, enggak apa-apa. Jadi sekarang dia mau makan ini daging kambing. Ini rasanya tuh sangat enak kambingnya, teman-teman. Cara bikinnya juga gampang. Ya wis. Ini kita bikinnya tidak terlalu lembut banget ya, tapi ini pas. Kalau terlalu lembut gitu juga nggak enak.不吃鸭肉啊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 不吃鸭肉
dia kurang suka makan daging. Nah, iya. Ini beneran mukbang daging ya, iga kambing. Ini一会儿把这羊肉夹在鸡了，吃吧，来，舍不得吃，鸭总吃，快点进来，那下一个，对，跟你们招个瘦点的，大点，有了，这个我直接可以洗吃。 Ini Cale juga bawa anjingnya ke sini. Ini namanya Tudo. Yang satu kan namanya Manggo. Ini mereka sekarang sudah mau pulang. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Madra. Kami sudah selesai makan. Nanti Sisi mau bersama Ye neneknya. Lihat ini Sisi. Ganti baju yang cantik. Karena bajunya yang tadi itu udah kotor, teman-teman. Kami lagi bersihin barang bekal. Dia juga ikut. Lihat ini anak. Lagi pengen cium mamanya. Bahagia ya kalau punya anak yang pengertian begini, yang sayang banget. Oke, udah. Sudah. Kau lah. Hari ini iga kambingnya dibelikan sama Cale dan masak di rumah kami. Udah makan habis teman-teman, iga kambingnya sangat enak dimasak dengan selera orang sana sini. Masaknya juga sangat gampang banget ya. Dan barang bekasnya juga semuanya sudah selesai dibersihkan. Gudang kami bersih lagi teman-teman. Karena setiap hari banyak kardus yang selalu bertambah. Papa jualan kan juga beli sayuran, beli kentang, wortel, pakai kardus juga. Jadinya tuh banyak juga. Dan biasanya aku beli paket di online, banyak kardus begitu. Papa mama memang begitu ya. Biasanya kalau teman suamiku datang, dia tuh nggak ikut kami makan. Mereka kan memang nggak suka makan daging, teman-teman.
Makanya mereka di rumah satunya masak bubur sendiri, makan mantou begitu. Mereka kalau musim dingin memang suka makan bubur untuk menghangatkan tubuh. Oke, sekarang aku rekam video sendiri. Tadi peluk Sisi, pegal tangan aku. Ada teman-teman yang tanya, aku menikah di China sini sudah 5 tahun, apakah benar-benar sudah terbiasa makan makanan pokok orang China sana? Ini kan kami berada di Hebei, provinsi Hebei, dan bagian China Utara sini ya teman-teman. Makanan pokok sini mungkin teman-teman yang selalu menonton video aku pasti udah tahu juga ya. Di sini kan mereka kebanyakan makan mie atau mantou yang terbuat dari tepung terigu begitu. Nah, kalau di Indonesia kan makan nasi. Aku jujur sebenarnya kalau setiap hari suruh aku makan mantou, makan mie, aku tuh tidak bisa teman-teman. Makan bubur, biarpun iya sih musim dingin, makan bubur bisa menghangatkan tubuh. Tapi aku tuh nggak bisa juga selalu suruh aku minum itu, suruh aku makan itu. Menurut aku kalau suruh aku makan bubur di sini itu tuh kayak minum air teman-teman, minum air yang tawar begitu. Karena bubur di sini tuh sangat cair banget. Tidak ada rasa apa-apa dan tidak ada dikasih apa-apa. Cuman kadang mereka di sini suka makan bubur yang dikasih labu ataupun ubi jalar. Menurut aku ya, kalau makan-makan di sini, makan mie, aku tuh nggak bisa kenyang. Biarpun suruh aku makan banyak, aku nggak bisa. Bisanya cuma sedikit. Ya makanya kayak cepat lapar ya. Tapi begitu juga sih dengan orang China sini di Hebei, mereka juga tidak suka makan nasi teman-teman. Kata mertuaku ya, sebelum aku ke China sini mereka tuh tidak pernah makan nasi. Bukan tidak pernah sih, jarang banget, beneran jarang-jarang banget makan nasi. Beli beras aja tuh di rumah biasanya tidak ada beras karena tidak ada orang yang makan. Biasanya kan suamiku dan adik ipar mereka, Xiao Hao kan kerja di kota Shijiazhuang. Yang di rumah tuh cuma papa mama mertuaku. Nah mereka makan sehari cuma makan bubur, mantou, bikin yang sendiri. Dan papa mama mertuaku tuh mereka sangat hemat teman-teman. Hemat bukan berarti pelit ya. Mereka waktu aku belum menikah di sana sini, mereka cerita waktu mereka makannya sehari tuh nggak sampai 5 yuan ataupun 10 yuan mereka berdua makan. Karena biasanya kalau mereka makan ya, makan yang sangat sederhana banget buatan sendiri. Atau makan kuanping, makan sayur asin. Terus mama mertua aku dia juga sering bikin dumpling dulunya atau jiaozi. Nah bikin tuh bikin banyak, nanti bekukan di kulkas. Kalau mau makan ya dikeluarkan makan bersama papa. Jadi tuh nggak ribet. Dulunya tuh papa mama mertua aku tuh sangat sibuk teman-teman. Nggak ada waktu untuk masak-memasak. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir ya. Video hari ini cukup sampai di sini. Bye-bye teman-teman. Kasih like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi video berikutnya.